Halo guys, kembali lagi di channel Dunia Perkucingan. Ini kamarnya para kucing lagi di steril dulu guys. Semua dikosongin dulu. Ini nanti dimandiin semuanya, dibersihin. Ini sisanya mereka doang nih, ibu-ibu muda yang lagi nyusu anaknya. Cuma tuh dikasih cemilan doang, mainannya. Ini keluar dari sini, tapi jendela tetap dibuka kok guys. Setelah itu, taruh di bawah dulu makanannya, minumannya, itu lagi dijemur. Dan ini kasur-kasurnya baru dibalikin guys, kita jemur di luar. Ini kasur-kasurnya itu buat alas tendanya, siapnya kayak kasur gitu. Terus ini busa tendanya, ini busanya tuh lagi dijemur. Itu tenda-tendaan ya guys, lagi dijemur semua kasur-kasur. Ini fungsinya keset ini buat alas biar nggak terlalu deh dan nggak kedinginan ya. Di atas itu kasih dulu alasnya kardus gitu, baru dikasih keset, baru dikasih tenda. Tendanya di atas keset ini, dalam tendanya kasurnya ini. Kalau yang ini yang tidur di luar tenda tuh, baru dibalikin ini kasur-kasurnya guys. Tuh karpetnya buat mereka main di tengah, sama karpet sama bantu tuh itu tempat tidurannya si anjing. Ini bapaknya anjing dan bapaknya kucing. Ini ada si Jun nih lagi ngemil. Ini guys, ini kulkas isinya kulkas khusus kucing, kulkas untuk kucing, ada telurnya buat masak untuk kucing, ada makanan kucing. Dan ini buat semprot kalau bekas bau kereta. Dan ini ada obat-obatannya guys, semuanya ada di sini. Ini kalau bekas darah, kalau ada obat kucing. Ini krim kalau kucingnya gatal-gatal. Ini tempat makanan basahnya guys. Ini wastafel khusus kucing, sediain sabun cuci tangan kalau kita sebelum dan sesudah kasih makan kucing. Ini kaleng kosongnya kita cuci buat kita jadiin foto kerajinan lainnya. Nah, ini ada mesin cuci untuk pencucian itu kasur kucing. Ini kita balik lagi ke dalam tenda, apa, gudang kandang kucing. Gemoy, Milo. Dan ini makanannya guys, ini pasirnya, ini makanan kucing kita beli karungan aja. Oke, segitu dulu ya guys konten hari ini tentang dunia perkucingan yang kamar lagi di steril nih. Bekasnya gede banget guys, biar keluar semua bekas-bekas bulu-bulu kotoran. Oke guys, bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung selalu channel ini agar kita bisa menghidupkan kucing-kucing liar di jalan untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih.